Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul layli 'alan nahar. Tazkiratan liulil qulubi wal abusar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis shadaqallahul 'azim. Bentar ya, Bu. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baru pertama ketemu saya ya? Dalam majelis ini baru pertama? Berarti semua baru pertama ketemu saya? Deh, patutlah dari tadi ndak ada tampang ustazah di muka dia. Baik ibu-ibu, alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam majelis ini. Ini adalah kali pertama kita bertemu karena ini adalah tempat yang baru ya ibu-ibu ya, bagi saya di tengah ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, insyaallah karena ini adalah tempat baru bagi kita, maka saya akan mengulang pembahasan dari awal di mana saya memulai untuk datang ke majelis atau sebuah kajian. Kalau untuk pengajian dengan ustaz-ustazahnya, apakah ini baru pertama? Udah mulai kemarin-kemarin? Maksud saya setelah Syawal. Setelah Syawal baru mulai ini ya. Oke. Okay. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, karena ini adalah pengajian pertama setelah Syawal, berarti ibu sudah tidak pengajian sejak Ramadan sampai Syawal, sampai 2 bulan pengajian rutinnya stop ya Bu ya, lebih 2 bulan ya. Maka insyaallah kalaulah setahun ada 12 bulan, maka saya menemani ibu-ibu semua hanya lebih kurang 10 judul ke depan. Karena kita cuma kajian 1 kali 1 bulan dengan saya. Maka kajian pertama ini kita bahas terkait dengan bab keutamaan dan kewajiban menuntut. Cek sound. Bab keutamaan dan kewajiban suara saya jelas? Bab keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita mulai. Kita mulai ya, suara jelas ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu dunia. Untuk menuntut ilmu dunia, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Selagi ada orang yang sudah menuntut ilmu itu, maka kita tidak kena lagi dosa. Contoh, dokter. Tidak perlu semua orang jadi dokter.
cukup satu orang di daerah Bandeng ini jadi dokter, maka kita semua tidak perlu jadi dokter. Karena menuntut ilmu dunia hukumnya fardu kifayah. Contoh bidan, tidak perlu semua orang jadi bidan. Ada satu saja bidan di daerah kita ini, yang lain tidak kena dosa. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah fardu di mana ada satu orang yang mengerjakannya atau dua orang yang mengerjakannya, yang lain tidak kena dosa. Contoh, memandikan jenazah. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Tidak usah satu kampung memandikan jenazah. Mengamuk pula jenazah itu nanti. Cukup 6 orang saja memandikan jenazah, maka yang lain kalau tidak memandikan tidak jadi dosa. Jadi menuntut ilmu dunia itu hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, itu berbeda dengan menuntut ilmu akhirat, menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama adalah hukumnya fardu ain, wajib, tidak bisa diwakilkan. Mau kita polisi, mau ibu rumah tangga, mau asisten rumah tangga, mau kita dosen, mau kita profesor, doktor, mau kita presiden, mau kita pejabat, mau kita direktur, manajer, filosof, arsitek, semuanya menuntut ilmu agama adalah fardu ain, gak bisa diwakilkan. Jika tidak menuntut ilmu agama, maka berarti melakukan dosa. Karena menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Dia sama kayak sholat. Mana bisa diwakilkan? Bang, abang aja lah sholat zuhur bang, 8 rakaat gantikan aku bang. Bisa gak? Gak bisa. Menuntut ilmu agama juga gitu. Hukumnya adalah fardu ain. Gak bisa diwakilkan. Kamu aja lah yang datang ke pengajian ya. Setelah kau datang ke pengajian, nanti ceritakan ke aku apa isinya. Tidak bisa diwakilkan. Maka siapa yang tidak menuntut ilmu agama, maka sama dengan melakukan dosa. Maka wajib menuntut ilmu agama siapapun kita. Termasuk saya, seorang ustazah, seorang ustadz, seorang ulama pun wajib menuntut ilmu agama. Karena hukumnya adalah fardu'ain. Sampai sini paham? Nah, saya jelaskan. Kalau menuntut ilmu agama, tadi apa hukumnya? Apa hukumnya? Fardu ain. Maka saya sampaikan, kalaulah hukum menuntut ilmu agama fardu ain, maka saya ingatkan kepada kita semuanya, luruskan niat untuk datang dalam pengajian. Karena kalau niatnya tak lurus, maka kita tidak akan mampu mengerjakan secara konsisten. Konsisten dan istiqomah ada kalau niatnya lurus dan betul. Nanti ibu nih yang ada dalam pengajian nih, boleh pulang setelah ini. Kita tidak lama-lama pengajian, lama-lama lupa pula kaji ini nanti. Nanti ibu boleh tanya kepada kawan ibu yang di masjid istiqomah yang tak datang, atau yang di masjid apa nama depan Munawaroh. Ya, boleh tanyakan kepada jemaah yang ada di situ yang tidak datang dalam pengajian ini. Tanyakan sama dia. Bu. Iya. Kenapa, Bu? Ibu rajin ikut pengajian. Biasanya dia jawab kayak gini, Bu. Kita ini udah tua. Daripada duduk-duduk aja di rumah, bagus pengajian lagi. Ngilangkan suntuk. Pernah dengar gitu jawabannya? Itu niat tak lurus itu. Kenapa? Kalau niat datang ke pengajian adalah supaya tak suntuk, apa efek sampingnya? Nanti giliran ada yang mau dikerjakan, ngerjakan lontong pecel, tak datang dia. Kenapa kau tak datang pengajian? Masak lontong. Karena dia tak suntuk. Karena dia datang pengajian cuman menghilangkan suntuk saja. Niatnya tak lurus sehingga amalnya menjadi lemah. Paham? Coba tanya lagi. Ibu kenapa pergi pengajian? Cucu udah gede-gede. Tak ada lagi yang mau diurus. Makanya aku datang pengajian. Cuculah kadang-kadang. Kalau itu alasan ibu, cayalah sama saya. Nanti datang cucu ke rumah ibu, ibu tak pengajian. Kenapa ibu tak pengajian? Ada cucu di rumah. Lemah niatnya. Tak betul itu. Paham nih? Betul. Yang lalu biar berlalu, Maya.
Yang lebih parahnya lagi, kenapa ibu datang pengajian? Oh, saya datang pengajian itu supaya menambah ilmu pengetahuan. Rupanya ustaz yang ceramah gak ngerti kita apa yang dia bilang. Lain ujung, lain pangkal. Gak ngerti kita, mengantuk-ngantuk kita. Apa kata kita? Gak usah lagi pengajian, ngapa? Tak dapat kita ilmunya doh, gak ngerti kita ceramah ustaznya doh. Gak usah lagi datang pengajian. Kalau ibu tujuan datang pengajian untuk mendapatkan ilmu, giliran ustaznya terlalu pintar, gak ngerti apa yang dia sampaikan, ibu tak akan mau datang lagi. Ngapo? Pandiang kepalo, ya lah. Mendapatkan ilmu cuman efek, bukan niat. Akibatnya kita dapat ilmu. Tapi ada enggak orang yang datang pengajian enggak dapat-dapat juga ilmu? Ada. Enggak ngerti dia isi ceramah. Yang lebih parahnya lagi, bu, kenapa ibu datang pengajian? Oh, aku datang pengajian karena ustadznya mantap. Besok pagi ganti ustadz, tak datang dia. Kenapa? Ustaznya dah mantap. Lemah, bu. Kalau itu niat ibu datang pengajian, tak betul itu. Lemah. Maka silih berganti orang datang ke masjid. Yang lebih parah lagi, kenapa ibu datang pengajian? Ada arisan, ustazah. Belum terkocok arisan tu lagi. Besok pas terkocok arisan, tak datang dia. Kenapa ibu tak datang lagi pengajian? Arisan udah terkocok dah, ustazah. Lemah niatnya itu. Terus apa niat datang pengajian, ustazah? Niat datang pengajian adalah mengharap ridho Allah dan sadar bahwa ini adalah kewajiban, bahwa ini adalah fardu ain. Kalau dia fardu ain, tidak boleh lari kemanapun. Sampai nanti ibu akan berhenti pada satu kalimat, ya Allah, saya ini capek datang dalam majelis taklim. Capek saya mendengarkan ceramah, ya Allah. Tapi karena ini perintahmu, tetap aku kerjakan. Nah, itu dia kalau sudah kita sadar bahwa pengajian itu adalah wajib. Sama dengan saya. Saya menganggap bahwa ceramah dakwah adalah kewajiban bagi saya. Kenapa? Orang yang berilmu wajib menyampaikan ilmu. Kan begitu kan? Kalau dia tidak menyampaikan ilmunya, maka dia berdosa. Kan begitu kan? Maka orang yang berilmu, dia wajib menyampaikan. Kalau setiap nengok orang yang salah, dia diam, dia ikutan dosa. Apakah saya puluhan tahun dakwah, saya tak lelah? Lelah juga. Tapi saya selalu berkata kepada Allah, ya Allah, capek saya dakwah nih, ya Allah. Kalau enggak karena engkau, ya Allah, takkan kukerjakan nih, ya Allah. Karena engkaulah aku masih mengerjakan ini. Jadi kalau niatnya lurus, maka dia akan kita kerjakan dengan baik. Jadi enggak ada ceritanya kita malas datang, ngangak-ngangak, ngalai-ngalai, itu enggak ada. Kenapa? Karena kita tahu ini perintah dan ini kewajiban mengharap ridho Allah. Paham? Kalau kita tahu ini adalah perintah, paham enggak paham, kita datang. Kenapa? Ini perintah. Kenapa tetap datang? Ini adalah perintah. Mau ceramah ustadznya lain ujung, lain pangkal, kita tetap datang. Kenapa? Karena ini perintah. Saya berpikir enak betul jadi jamaah. Kami sebagai ustadz ini membaca kitab bahasa Arab. Setelah baca kitab bahasa Arab, kami artikan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah artikan ke bahasa Indonesia, di otak kami analisa. Setelah kami analisa, kami lihat problem dari umat. Setelah kami lihat problem dari umat, kami kaitkan bacaan kami yang telah kami artikan ke bahasa Indonesia, yang telah kami analisa, kami ceramahkan menggunakan bahasa masyarakat. Lama prosesnya tuh, bu. Untuk sampai keluar berceramah kayak gini, lama prosesnya. Nah, itulah kalau ustaz, ustazah, prosesnya panjang untuk dia bisa ceramah. Tapi kan jadi jamaah enak kan? Kan sering saya bilang sama jamaah, apa sih susahnya di jamaah? Tinggal datang, duduk, angguk-angguk sikit, pulang. Ngerti enggak ngerti, angguknya lah, pulang. Ah, itu juga tak mau datang. Wajar kita berdosa dan tidak melakukan perubahan apa-apa. Maka ibu-ibu luruskan niat untuk datang dalam majelis taklim. Niatnya adalah
tahu kita bahwa itu adalah kewajiban. Paham? Nah, coba kita belajari hukum Islam. Hukum Islam itu kan ada lima, betul ya? Yang pertama adalah wajib kita, wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan. Mak diam mah, lupa hukum Islam, cemana? Coba, wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Makruh dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Yang keempat adalah sunnah. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Yang kelima adalah mubah. Apa itu mubah? Boleh dikerjakan, boleh tidak. Saya jelaskan sedikit. Wajib kita kerjakan. Apa itu wajib? Sholat, puasa, zakat, majelis taklim. Haram kita tinggalkan. Apa itu haram? Minum-minuman keras, narkoba, gosip, ghibah, ngadu domba, julid-julid, kepo-kepo urusan orang, buka aib orang. Itu dendam, ujub, takabur, sombong, haram. Tinggalkan. Yang ketiga adalah makruh. Makruh upayakan tinggalkan. Apa itu makruh? Tidur habis subuh dan habis asar, makruh. Nyanyi di kamar mandi, makruh. Ini wajah nyanyi di kamar mandi sedohnya kan. Boleh. Menghembus makanan panas pakai mulut, makruh. Makan minum di gelas yang sudah bolong, yang sudah sompel, makruh. Kemudian menguap tanpa menahan, makruh. Itu makruh. Nanti kapan-kapan kita bahas apa yang makruh itu banyak. Sunnah, apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Sholat sunnah, puasa sunnah, ya itu adalah sunnah. Oke. Kemudian yang kelima adalah mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Orang yang beriman, yang mubah itu dia kurangi, dia ganti dengan yang sunnah. Contoh mubah, baring-baring boleh. Boleh? Berpahala? Tidak. Berdosa? Tidak juga. Mubah, boleh. Kurangi baring-baring, ganti dengan zikir. Gitulah. Jalan-jalan boleh? Boleh. Berdosa? Tidak. Berpahala? Tidak. Kurangi jalan-jalan, ganti dengan ke masjid. Baring-baring, ngalai-ngalai, ngangak-ngangak, boleh? Boleh. Kurangi, ganti dengan majelis taklim. Jadi orang yang beriman, yang sunnah itu, yang mubah itu, dia kurangi, dia ganti dengan yang sunnah. Jadi kesimpulannya, wajib kita kerjakan, haram kita tinggalkan, makruh kita upayakan tinggalkan, sunnah kita banyak-banyakkan, yang mubah kita kurangi, kita ganti dengan yang sunnah. Paham? Sekarang, tadi majelis taklim hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Misalnya ibu mau pergi ke masjid Rahmatullah, udah naik motor, hidupkan motor, ngeng ngeng ngeng, datang kawan, wih besti, apa? Yang sering saya contohkan, kita pergi ke simpang tuh yuk, apa? Ada pasar mendadak dibuka sama anggota dewan, pasar murah. Apa murah? Talua murah, bareh murah. Aku mau ke masjid, mau pengajian sama Ustazah Nela. Ustazah Nela tuh ada tuh nyok. Di TikTok gue serak deh tuh. Sementara telur murah, beras murah, cuman sore ini aja nyok. Ini aku mau dengar Ustazah Nela. Nggak usah lagi, bulan depan Ustazah Nela tuh datang juga nyok. Talua murah kini nyok. Berpikir lo kawan, uyo juga yo. Ayo udah lah yuk. Kita pergi aja lah ke pasar murah buatan anggota dewan itu. Tak datang akhirnya pengajian. Meninggalkan yang wajib, mengambil yang mubah. Jangan. Paham? Ustaz ceramah, jangan baca Quran di belakang. Baca Quran sunnah mendengarkan ceramah Ustaz wajib. Ustaz ceramah, jangan berzikir di belakang. Zikir sunnah mendengarkan Ustaz wajib. Zikir juga tidak boleh.
apalagi ke pasar murah. Kan gitu ceritanya. Boleh ibu enggak datang pengajian kalau lawannya adalah yang wajib. Contoh, ibu udah mau datang pengajian, datang tamu, assalamualaikum, menyambut tamu hukumnya apa? Wajib. Pengajian hukumnya apa? Boleh tuh libur pengajian, terima tamu itu dulu. Terus pengajian saya kapan? Datang terlambat boleh, atau datang di minggu yang sama di masjid yang berbeda. Karena sama-sama wajib. Ibu lagi mau pengajian, datang suami sakit, deh abang sakit, apa itu pijitkan dulu, kerokkan dulu. Mematuhi perintah suami hukumnya? Pengajian hukumnya? Boleh tuh enggak datang pengajian karena itu. Tapi kalau enggak datang pengajian karena, enggak ngerti aku ceramah ustadznya, dopai aja lah. Nah, itu enggak boleh. Tetap datang, walaupun anggu-anggu aja. Jadi kalau ditanya sama kawan kayak gini, pengajian yuk, duluan aja lah, tak boleh kayak gitu lagi. Jadi kalau ditanya sama kawan, kamu ikut pengajian gak? Pengajian long, kenapa? Kan wajib. Wah, itu baru jemaah rahmatullah namanya. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita tahu pengajian itu sudah fardu ain. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa fardu jangan dikalahkan dengan yang mubah, apalagi yang sunnah. Kita udah tahu luruskan niat datang majelis taklim sehingga kita mau pengajian. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Apa yang dapat yang kita dapatkan kalau kita datang dalam majelis taklim? Kan gitu. Oke, ustazah, saya datang majelis taklim. Pertanyaannya, apa yang saya dapatkan kalau saya datang? Saya akan sampaikan beberapa dalil, ibu akan dapat apa yang saya sampaikan ini kalau ibu datang dalam majelis taklim. Ngerti enggak ngerti, insyaallah dapat yang manfaat yang saya sampaikan ini. Yang pertama, dalam dalil dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang melangkahkan kaki untuk datang menuntut ilmu dengan bahagia, happy, penuh sukacita, nyaman, semangat gitu mendengarkan pengajian. Ya, apa kata Rasulullah? Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan muluskan, luruskan, mudahkan jalan kita menuju surga. Kenapa? Karena masuk surga itu payah. Pertama, harus rasakan sakit mati dulu. Yang kedua, harus rasakan azab kubur dulu. Yang ketiga, harus dibangunkan di padang mahsyar menghitung amal baik dan amal buruk kita. Pas udah masuk, mau masuk surga, ada saja ranjaunya. Kita punya utang sama orang, ditahannya kita dulu. Jangan masuk surga dulu, bayar utang dulu dengan amal. Kita pernah gosipkan orang mau masuk surga ditahannya, jangan masuk surga dulu, sini amalmu, kau pernah gosipkan aku di dunia. Kita mau masuk surga, apa kata kawan, jangan dulu, enak kali kau masuk surga. Kau pernah fitnah aku dulu di dunia, menyakiti hatiku, membuat aku bersedih, terluka, ya, sini amalmu. Repot, masuk surga butuh banyak cara, banyak jalan. Maka semoga dengan kita innalillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Saya ulang, man bana lillahi masjidan. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia, banallahu bihi baitan fil jannah. Allah akan membuatkan untuknya rumah di surga. Jadi kalau ibu ada rezeki, ibu bangun masjid di dunia, ibu punya satu masjid, maka ibu akan dapat rumah di surga. Tapi kan itu pakai modal, betul? Jadi kalau ada ibu di sini yang punya kontrakan 7 pintu, pintunya aja. Enggak ya, 7 pintu, jual 2, bangun masjid. Supaya apa? Untuk membeli kaplingan tanah di surga. Tapi kan butuh uang. Saya enggak ada uang ustazah untuk bangun masjid di dunia. Pakai cara yang tadi.
yang saya sebutkan tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang datang ke masjid menuntut ilmu Allah dengan senang, happy, bahagia, Allah akan mudahkan jalannya menuju syurga. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sampaikan kepada kita, kalaulah nanti di pengajian kita ini aja orangnya, maka semoga yang inilah masuk surga. Amin. Karena kenapa? Saya sering bilang kepada jemaah online dan offline saya, bersyukurlah menjadi bagian dari orang yang senang menuntut ilmu Allah. Tidak semua orang suka dengan ceramah, Bu. Tidak semua orang suka diceramahi. Tidak semua orang senang dengar ceramah. Demi Allah, tak semua orang suka dengan tausiah. Tapi kalau ada di antara kita yang mendengarkan ini senang dengan ceramah, senang dengan tausiah, itu nikmat yang tidak bisa dipungkiri, yang tak bisa dirasakan oleh orang lain. Maka fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat mana yang lebih kita syukuri dibanding nikmat senang mendengarkan ilmu Allah? Orang yang punya harta banyak, kalau tak berilmu, takkan pernah berkah, risau terus hidupnya. Orang punya harta dikit, tapi ngerti cara bersyukur karena punya ilmu. Ngerti cara kona'ah karena punya ilmu. Ngerti cara tidak membandingkan nasib dengan orang lain karena ilmu. Dia bisa tenang hidupnya, walaupun hidupnya biasa-biasa saja. Ibu-ibu, makanya saya sering bilang, tak boleh malas-malas lagi datang dalam majelis taklim. Ange-ange, hantam, gas. Kenapa? Karena beruntunglah menjadi bagian orang yang senang dengan ilmu pengetahuan. Orangnya enggak akan banyak. Kenapa orangnya enggak akan banyak? Kok Ustazah Mednela bilang enggak banyak? Enggak banyak orang yang suka dengan ilmu agama. Kenapa? Bukan saya yang bilang, tapi ada dalilnya. Apa dalilnya? Bahwa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada afatuba lil ghuraba. Qala man huwa al-ghuraba ya Rasul? Hum alladhina yuslihuna 'inda fasadin nas. Islam ini sedikit. Yang beragama betul-betul ingin belajar Islam itu sedikit. Siapakah mereka orang-orang yang sedikit? Yaitu mereka yang melakukan perbaikan, terus belajar menuju hijrah saat yang lain sibuk dengan kemaksiatan. Nauzubillah. Maka sekali lagi bersyukurlah, datanglah sekali seminggu walaupun tekan-tekan tua. Kan kita tidak tahu, jangan-jangan saat tekan tua itu turun hidayah. Kan tidak tahu gitu ya kan, turun hidayah. Apa kau berubah? Turun hidayah. Kapan? Saatku mengantuk. Wah, mengantuk saat doa beko biar turun hidayah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Orang yang hadir dalam majelis taklim atau mendengarkan pengajian online offline, maka kalau dia meninggal dalam rangka menuntut ilmu, maka matinya mati syahid. Ali bin Abi Thalib tidak berperang, lalu dia protes kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu ya Rasulullah ingin berperang." Kenapa? Karena Abu Bakar berperang, Umar bin Khattab berperang, sahabat-sahabat berperang. Saya ingin berperang ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan Ali bin Abi Thalib, kau di rumah aja, di tenda aja. Waqra alaikal kitab waktub alaikar risalah. Waktub alaikar risalah. Kau di tenda aja. Kau catat ilmu, kau hafal. Kau catat ilmu, kau hafal. Karena Ali bin Abi Thalib itu orang pintar. Anak yang sangat pintar, makanya Rasul pernah berkata, "Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah kuncinya. Ali bilang, "Enggak mau ya Rasulullah, saya pengen ikut perang." "Jangan Ali, kau di rumah saja, kau tuntut ilmumu, kau hafal tuh. Nanti kau ceramahkan kepada umat." Ali bilang, "Jangan ya Rasulullah. Kalau mereka mati di medan perang, mati mereka mati syahid. Kalau aku mati saat di rumah, apa matiku?" Apa kata Rasulullah? "Kau belajar dalam majelis-majelis, mengajarkan dalam majelis, orang dapat ilmu, atau kau ikut juga belajar, maka kau mati dalam keadaan syahid." Oke? Jadi ibu, meninggal dalam majelis taklim itu mati syahid. Semoga kita meninggal dalam majelis taklim. Amin. Lambat amin ya. Nah, kita kan
pengen mati dalam keadaan syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Maka cita-citakan pengen mati kayak gimana? Ibu pengen mati kayak gimana? Kalau pengen mati dalam majelis taklim, banyak-banyakkan majelis taklim, biar kesempatan mati dalam majelis taklim menjadi lebih banyak. Kalau pengen mati saat baca Quran, banyak-banyakkan baca Quran, supaya kesempatan mati saat baca Quran lebih banyak. Lebih banyakkan peluang, maka akan semakin banyak kemungkinan. Kalau pengen mati dalam keadaan berwudu, terus ambil wudu, terus ambil wudu, terus ambil wudu, batal wudu ambil lagi, batal wudu ambil lagi. Kemungkinan akan mati dalam keadaan berwudu. Saya sering bilang kepada jemaah, orang yang sering keluar rumah, maka berpeluang lebih sering kecelakaan dibanding orang berada dalam rumah. Karena itu konsep peluang. Maka kalau ibu pengen mati dalam keadaan zikir, banyak-banyakkan berzikir. Semoga dengan banyak zikir, matinya dalam keadaan zikir. Paham maksudnya ini? Nah, jadi seperti itu. Mulai sekarang cita-cita, karena pengen mati kayak gimana? Jangan macam anak muda. Aku pengen mati di pangkuanmu. Entah puhapu. Ya kan? Mati itu pengen dalam keadaan apa? Maka jangan berjoget-joget juga lagi. Di pesta berjoget, 17 Agustus joget balon. Mati dalam keadaan berjoget itu nanti tidak jadi mati syahid. Oke? Okay? Kok tengok-tengok kiri kanan? Jangan joget-joget juga lagi, Bu. Oh, ini berkaroke-karoke. Pas berkaroke itu tersengat sentrum. Tuk, mati. Jemaah rahmatullah mati berkaroke. Su'ul khotimah. La haula wala quwata illa billah. Maka keluar rumah tu tutup aurat. Selain berdosa kalau buka aurat, kita tidak tahu kapan mati kita. Jangan-jangan pas pakai baju KTB, keluar rumah jemur pakaian, disengat sama ular. Top, mati. Langsung buka aurat. Nauzubillah. Kok itu nengok ya? Itu. Nah, makanya kita hati-hati. Jadi jangan lama-lama kalau mengerjakan pekerjaan mubah, takut matinya kayak gitu. Ya, oke? Okay? Oh, yang banyakkan tuh baca Quran, yang banyakkan tuh zikir, yang banyakkan tuh yang baik-baik. Bolehlah sekali-sekali kita jalan-jalan ke mall, tapi jangan lama betul. Terbalik eskalator tuh nanti mati di eskalator. Kita kalau bisa matinya kita itu di masjid, kan gitu kan? Saat sujud, ya kan? Nah, itu mimpian terbesar kita. Masih ada yang berjoget-joget sini? Main tari balon. Rupanya datang petir, tup, langsung mati saat menari. Na'udzubillah. Tak boleh. Kita usahakan meninggal dalam keadaan baik. Oke? Okay? Ini usia udah berapa? Nampaknya tak lama lagi. Jangan joget-joget juga lagi. Oke? Okay? Gitu ya. Jadi kalau meninggal dalam majelis taklim, insyaallah matinya mati syahid. Amin. Yang ketiga. Tadi dimudahkan langkah menuju surga. Kemudian mati dalam keadaan syahid. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang yang hadir dalam majelis ilmu, dia akan didoakan oleh malaikat Allah. Di tengah kita sekarang, kita tak bisa tengok malaikat, bahwa malaikat bisa menengok kita. Tapi jangan dicapa pula dia ya, biar aja dia menengok kita. Malaikat itu, satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan mendoakan kita semua yang hadir dalam majelis ilmu. Apa kata malaikat? Allahummarhamhum. Ya Allah, cintailah mereka ya Allah. Oh, ini kita semua sedang didoakan oleh malaikat Allah. Ya Allah, cintailah mereka yang sedang menuntut ilmu ya Allah. Cintai mereka ya Allah. Apa maksud cinta? Cinta itu adalah kalau Allah udah sayang sama kita,
maka Allah akan kasih semua untuk kita. Ibu masuk masjid, selalu baca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Nanti zuhur masuk masjid lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, sayangi aku. Maghrib masuk masjid lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Isya masuk masjid lagi. Ya Allah, sayangi aku, sayangi aku, sayangi aku, sayangi aku. Terus setiap masuk masjid minta sayang dari Allah, PDKT sama Allah. Kira-kira kalau ibu se-PDKT itu sama Allah, lama-lama Allah sayang gak? Lama-lama sayang dong, ibu pepetin Allah terus. Sama dengan ibu, dengan suami ibu dulu. Awalnya ibu gak sayang, dia nyembelin banget bagi ibu. Tapi suatu ketika dia kasih perhatian terus, dia baik terus, minta disayang terus, lama-lama sayang gak? Sayang, kalau udah sayang semua akan dikasih. Maka sama Allah tuh sebenarnya kita sedang mepetin Allah. Pepetin terus, datang ke rumah Allah, puji Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanallah, maha suci Allah. Masuk masjid, datang ke rumahnya, yang sopan ke rumahnya, jaga adab masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, berikan aku pintu kasih sayangmu. Baik-baik, yang dia suka kerjakan, yang dia tak suka tinggalkan. Kira-kira bakal disayang gak sama Allah? Sayang. Dan kalau Allah udah sayang, adalah doa kita akan dikabulkan. Bu, ibu kira-kira kalau ibu apa yang suami suka ibu kerjakan, apa yang suami tak suka ibu tinggalkan, ibu sering puji dia, nurut sama dia, ibu minta terus perhatiannya, kira-kira sayang suami? Allah gitu juga. Kenapa kita meninggalkan segala yang Allah larang dan melaksanakan segala yang Allah suka serta kemudian banyak berzikir? Kita tuh sedang menarik perhatian Allah biar Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang sama kita, maka doa kita akan diijabah. Maka hati-hati dengan doa orang-orang. Maka hati-hati dengan doa orang yang beriman. Doa orang beriman akan Allah ijabah. Kenapa? Kan Allah sayang sama dia. Fix, udah. Ibu sayang sama cucu? Sayang sama cucu? Kalau cucu minta permen, ibu beliin? Beliin? Kalau cucu minta handphone harga 20 juta, ibu beliin? Lah, kenapa ibu enggak beliin? Kan ibu sayang. Karena enggak cocok buat dia. Allah sama kita juga gitu. Sebenarnya kalau kita disayang oleh Allah, apa yang kita minta itu Allah kasih. Cuman ada doa kita itu yang tidak Allah jawab, karena enggak cocok buat kita, kata Allah. Jadi berbahagialah orang-orang beriman. Yang disayang oleh Allah, yang sudah dapat mengambil perhatian Allah. Itulah guna zikir, masuk masjid, itu gunanya. Dan hati-hati kalau menyakiti orang beriman, karena orang beriman itu akan berdoa di sepertiga malam. Hati-hati, apa yang kita lakukan kepada orang-orang beriman pasti akan kembali kepada diri kita, karena Allah enggak mau orang beriman itu terluka karena siapapun. Semoga kita jadi orang-orang yang beriman. Amin Allahumma. Amin. Ya Allahumma arhamhum. Ya Allah, cintailah dia. Allahumma fillahum. Ya Allah, ampunilah mereka. Jadi kita dulu banyak dosa, kita banyak maksiat, karena kita didoakan oleh malaikat Allah dan kemudian mengampuni dosa kita. Dan terakhir, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, terimalah taubat mereka ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi kalau datang dalam majelis ilmu, maka insya Allah dimudahkan jalan menuju surga, mati dalam keadaan syahid, didoakan oleh malaikat. Ya Allah, cintai dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, terimalah taubat mereka. Semoga kita menjadi orang-orang yang gemar belajar. Ingat ya Bu, belajar itu enggak mudah. Wajar ibu enggak ingat. Wajar ibu enggak hafal, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dihafal doa, berpindah tempat, ambil napas, lupa lagi doanya. Memang kayak gitu belajar bu, enggak mudah. Ibu kira ustaz-ustazahnya dulu gampang belajar, susah juga bu. Menangis-nangis di bawah tangga, enggak hafal-hafal bu. Sama kok kita, cuman bedanya ustaz-ustazahnya dulu lebih duluan berjuang, lebih duluan belajar. Enggak ada belajar tuh yang mudah. Coba bayangkan, Imam Syafi'i hafal Quran usia 7 tahun, hafal kitab Al-Muwatta usia 10 tahun, hafal 30 ribu hadis usia 15 tahun. Imam Syafi'i pun masih nanya kepada gurunya, syakautu su'al hibzi, guruku aku susah menghafal, katanya. Hafal Quran 7 tahun tetap
tetap dia bilang susah menghafal Imam Syafi'i. Apalagi muka-muka kayak kita ini. Jadi sabar, belajar itu sabar, tulal waktunya panjang. Dan sebagai penutup, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita datang dalam majlis, belajar dan menyampaikan kepada orang lain, apa kata Allah dan Rasulullah, in tansurullah yansurukum wa yusabbis aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah dengan cara belajar agama Allah, sedikit ilmu kita sampaikan kepada anak cucu kita, kita sampaikan kepada suami kita, kita sampaikan ilmunya kepada orang-orang terdekat kita, maka insyaallah Allah akan kokohkan ketetapan hati kita. Insyaallah. Maka orang yang berilmu, orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, yang biasanya iman itu yazid wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun, tapi insyaallah kalau dia punya ilmu, Allah kokohkan hati dia, Allah istiqomahkan dia, Allah konsistenkan dia. In tansurullah yansurukum wa yusabbis aqdamakum. Ya, jika kita nolong agama Allah, Allah akan tolong kita dan Allah akan tetapkan pendirian dan keteguhan kita. Insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Demikian dari saya, kita sambung bulan depan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang lebih baik ke depan dan gemar menuntut ilmu Allah. Amin Allahumma. Amin. Allahu a'lam bisawab ala hadzihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Mujibah Sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'uzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma anta salam, minka salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayina rabbana bisalam, wadakhinnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati dini wa qahar rijal. Allahumma yasir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma inkana rizquna fis sama fa'anzil, wa inkana rizquna fil ardi fa'akhrijuhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakatsirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma isajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya Mujib.